بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib ni. Bani 62. Wa akhrajal khatib wa ibnu Asakir wa ibnu Nasir an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas samaniyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa. Manusa sapa wae samaniyata asyrata ing 18 apane kalimatan kalimat 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iki dadi ana hikmah kulluha kabehane samane asyara qala dawu sapa Umar ma aqab taman asbuha fika bimisli antuti Allah ma aqab ta ora iso ngekeki sanksi sira man ing wong aso kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalam sira bimisli antuti kelawan sepadane entono ati sira Allah ing Allah fi ing dalam akhika wadok lan ngletakno sira amro akhika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling apike akhika hatta ya diaka sika teko ka ing sira mitusangi akhika apa ma perkara ya dibuka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira wala tagunan lan aja nyangka temen sira di kalimatin kelan kalimat kharajat kang mentu apa kalimat min muslimin saking wong Islam aja mbok sangka syarat ning elek wa anta halite sira iku tajidu metuki sira laha maring kalimat fil khairi ing dalam keapian kowe metuki mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih nggon orientasi utawa nggon napa nggih nggon pemaknaan cara angel manut jawan iki kuna maknane nggon tanggungan maksude nggon pemaknaan wa man disapane wong arodo iku mintokno sapa man mintokno maknane napa nggih napa berpotensi nek napa nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga fala ya luman nama kau aja nyangka temen sira man ing wong aja akang ngelek iso peman bihi kelawan iki laman ora do nafsu adzona ing ber mon kula maknani sito-sito sing ngene iki sing kula sinau kula sakniki nembe pas jus tiga niki intine ngene Sayyidina Umar itu seorang khalifah ini perlu dicatat ya seorang napa khalifah tahu preman yo tahu terus jadi pendere Nabi ge tahu kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah hubungan sama orang lain tentu legal formal. Misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau ndak hubungan legal formal kan wong nakal dinasehati, tapi kalau hubungan legal formal kan wong nakal harus diberi napa? Sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten ya. Wado amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'a ka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tagunanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarr. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi dimaknai secara apa? Positif. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini pun Nabi nanti dawuh sing populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khairun. Atau dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobatu na'ma syakar fakana khairun. Wa in asobatu darra sobaro fakana khairun. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena balak dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh, sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idrul hudud habis
syubhat. Fa innal imam la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam, seorang pemimpin, atau kita seorang pemimpin siapa saja, salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Salau ketemu Ruhin sampai jauh itu orang makrom. Mungkin nyongkokku dek nega, wah terlalu khusnudzon. Tapi khusnudzon keliru, ora ono kitabe. Paham ya, khusnudzon keliru ora ono. Tapi nak khusnudzon keliru, wah Ruhin selingkuh, bahaya. Paham ya? Khusnudzon itu keliru, itu ora ono kisah. Tapi nak khusnudzon keliru ono. Tisafi ujini fa innal imam la ayyukhti afil afwi khairan mi ayyukhti afil buku. Misalnya ada bucah meletih bengak-bengok. Kue khusnudzon, mana saya itu saking syukur over. Syukur tapi apa? Over. Tak jadi bengak-bengok sarap. Aku lu ya apa? Timbang kue darah ini saya itu stres malah suut. Ini ada kasus-kasus zaman masalah ini. Lah saat ini ku wong niku penyakit itu. Lha kula ngaji ini tak niat itu, kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula wingi ketemu beberapa tokoh teng Rembang karena wayahe pilkada Rembang ini wayahe pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang wong ku beksu itu. Kiai sing lunak-lunuk ning omah dari kiai ra pengalaman. Ora ora njaba. Sing keluyuran dari kiai mafia kok ora tau bener. Niku setan wong sing ngomong ngono apa? Jadi guna-guna Pak Mustafa misalnya fatwa kiai ra pengalaman taruh jopo. Dan kok saya minta itu kok itu tuh mafia. Orang tuh bener, akhirnya tuh nopo. Bener, setan. Si ngomong nopo apa? Setan. Bu yang mau main di khusus tuh di. Saya guna-guna agak pusuk, si minta itu agak meluang apa meluaskan cakrawala nopo. Soal hakikat orang yang tadi kok naik siapa? Nah mafia tenar di karwaan. Lupa tadi kita. Kulon itu ingin ketemu beberapa kiai, termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusyuk, sing soleh. Dia gada santri kata. Tenggen kulon itu nani. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin gue ulama kon selingkuh. Terlalu jorok kon selingkuh terlalu nopo. Jorok. Tapi ulama digoda tahasud. Tahasud itu dimulai dari suudon, dari dimulai nopo. Nah, saya ini sampai pikir. Niki kalau nyontokno sing kasus nyata saja. Dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa. Kalau dalam kepentingan aljar kuat, takdir. Ketika kiai dengan cakrawala luas, tentu punya wacana dakwah yang luas, termasuk punya sekolah yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nek kiai sing khusyuk akibate musolane yo miring, nggon budune yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ngapa jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusus dia ikhlas, tapi prestasinya dengan tongi dewe ngimami. Sing sing tok pengaruhi gede, tapi pejabat yo gelem, donatur mafia gini apa? Gelem. Terus nak, kue seudon kan gak ada yang bener. Sing gede wak ke mafia, sing cilik wak ke prapengah. Lah kue dewe terposisi mending. Paham ya? Kue dewe posisim? Posisim kan komentator, padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Raruf Bil Hikmah. Enggak sing Bil Hikmah dari Cemen, Raruf Pemberani. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya nopo suud? Makanya dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kalau aturakan, mereka ini menjadi fitnah. Ya, ini menjadi apa? Fitnah. Kalau nuan beresok di sini nau dah lu di sini nau. Mungkin agak jam setengah itu mesti kalau datang pasar. Mungkin pada ni kita malu ngulang tengah. Ngomong ke kau. Nih lek gus jadi kau maksud tu piye? Maksud tu piye? Kau neng pasar kau orang apa? Malah ni sarang kau masa tenang tangkemu. Kalau nak mungkin kan setengah tangkemu. Atas nama ngalim gua layak ngulang neng cara. Atas nama awam gua adalah anak-anak neng pasar. Harus keliru neng. Tapi jinan kau kadang saya naik di sana. Marah aku lah nak pengen gue furti bang. Kue rom pangeran gue polisi ya. Tukang nisab, tukang audit. Mana aku rom pangeran gue fur gampangan. Mana sebenarnya gue pun rokok. Aku lebih suar kom. Wah tidak. Wah sebentar nih kesorah rata sepuron. Nanti kayak utak kem latih ambil. Atim toto.
itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanopo Allah ahsan. Sekarang tuh penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasud wa la tabaghud. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kula nu istikharah bolak-balik. Gusti kula nu saya ini khusuk menghindari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misaran kados dulu. Keluarga guru ya kados kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Kan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabi, ajnabiyah. Nggih to. Kategori napa? Ajnabiyah. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabiyah. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Bagaimana jika apa-apa malah mesti apa? Haram. Tak alamat terus. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe itu cah nakal. Nak takok yo ramah, nak ndek ni duwe kebutuhan yo dibantu, nak ono masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulane Nabi nak dawuhnya kamu ngendikan an-nisa an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok wong wedok. Maksude kon ngeduwi apa kon ngancani apa kon menes ya ora jelas wong ngendikan an-nisa an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nak ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai kiroati, diwarai ikra. Nak dirabi wong nakal langsung diwarai domini. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Dadi tepono kita pikene apa ora mbok rabi misale mengkene. Mboten wani Gusti kula katut nakal ulama sik kalah katut misale kita. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasah, fiddari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah,